Bertemunya kita dengan bulan Ramadhan adalah nikmat yang agung, karena dengan hal itu kita bisa kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan melakukan ketaatan dan menjauhi perbuatan maksiat. Kita bisa mengingatnya yang selama ini kita lalai. Kita bisa dekat kepada Allah Azza wa Jalla yang selama ini kita jauh. Ahli syair mengatakan, Ya dzal ladzi ma kafahu dzambu fi Rajab hatta asa rabbahu fi syahri Sya'ban. Wahai engkau yang tidak cukup melakukan dosa pada Rajab, lalu engkau sambung kembali pada bulan Sya'ban. Laqad adhallaka syahru shaumi ba'dahuma fala tusayyirhu aidan syahra isyani. Telah datang bulan puasa kepadamu setelah keduanya, janganlah engkau jadikan lagi bulan itu bulan dosa. Watlul Qur'an.